selamat siang. Sejumlah peristiwa dan informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi CNN Indonesia Siang. Saya Ratu Nabila. Seorang balita yang tengah bermain di dekat rumahnya di Depok, Jawa Barat menjadi korban penjambretan yang dilakukan oleh pria bermotor. Kalung emas yang dipakai korban menjadi sasaran pelaku. Masker kini sudah menjadi kebutuhan yang harus dikenakan setiap hari. Di Jepang dan India terdapat masker-masker mewah berbahan mutiara dan berlian dengan harga yang fantastis hingga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Informasi ini akan sekaligus menutup redaksi siang. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa. Sebuah masker berharga 1 juta berlian. Berbeda dengan masker mutiara di Jepang, masker mewah dari India ini menggunakan bahan kain yang ditambah berlian di bagian depan masker sebagai hiasannya. Masker ini populer setelah banyak digunakan dalam pesta pernikahan. Masker berlian ini dibanderol mulai Rp150.000 hingga Rp400.000 atau sekitar 29 juta hingga lebih dari 78 juta rupiah.